Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada pagi ini kami sedang mengadakan untuk mengaplikasikan pupuk GDM Black Boss. Yang mana sudah ini pasca pengolahan tanah yang sudah kita gemburkan, kemudian kita olah dengan pupuk GDM Same, kemudian kita ratakan untuk atasnya, bedengannya, lalu ini akan kita aplikasikan GDM Black. Yang ini nanti dosis penggunaannya antara lain yaitu 100 mili, tolong dibuka. 100 mili ini peruntukannya 1:20, yaitu 100 mili untuk tangki yang ukuran 18 liter. Nanti pada saat sudah pencampuran, lalu disemprotkan di bedengan yang sudah kita siapkan. Nah, ini rencana dipasang mulsa yang kapasitasnya mungkin antara sekitar 3/4 hektar. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang di sebelah timur sana itu penyempurnaan atau menyervis galangan, ada 3 orang. Kemudian yang di kanan itu di sebelah barat itu selesai pasca penyemprotan dengan pestisida. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam perjalanan untuk mengawali kegiatan melanjutkan penutupan mulsa, nah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan, dan hasilnya pun juga sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, selamat pagi. Pupuk GDM yang sedang diaplikasikan di tanah yang sudah diolah, ditaburkan di atas tanah yang sudah diolah atau dibajak rotari dengan pupuk dasar. Nah, itu lalu baru ditebarkan di atas bedengan-bedengan yang sudah disiapkan. Kemudian lalu disemprot oleh Black Boss dari GDM. Nah, mudah-mudahan ini lebih baik daripada pupuk-pupuk yang lain. Demikian yang kami sampaikan. Selamat pagi. Pengaplikasian pupuk GDM Same yaitu sudah diaplikasikan di tanah, di atas tanah yang sudah dirotari, yang sudah diolah dengan pupuk dasar, yang mana ini akan ditanamkan oleh bibit-bibit nanas tipe simplex, kelanjutan dari lahan yang berikutnya. Adapun rencana yang mau ditanam yaitu sekitar 45.000 batang pohon bibit nanas simplex yang didatangkan dari Kelut. Nah, ini bentuk dari bibit, ya ulangi, pupuk dari GDM Same yang berbentuk seperti kotoran kelinci. Tapi mudah-mudahan ini lebih manjur dan lebih kualitasnya, mutunya, dan lebih bagus. Nah, ini kebetulan dua orang karyawan sedang istirahat. Ini sedang memperhatikan saya yang membuat video ini. Nah, mudah-mudahan pupuk GDM semakin terpercaya. Luar biasa.